yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis petugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir.
Geser bagian barat. Ingin divaksin kenapa, Pak? Tentunya ya pertama mensukseskan program pemerintah pusat. Kedua, untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini lebih menyebar. Tentunya bukan sekadar divaksin, kita tetap harus jaga jarak, cuci tangan, dan social distancing. Perasaan Bapak, bagaimana perasaan ingin divaksin ini seperti apa? Gini, Bapak? Oh, senang banget. Yes. Senang banget rasanya bisa divaksin. Minta himbauannya untuk masyarakat agar mau divaksin dan menerapkan prokes, Pak. Oh ya, tentunya vaksin ini tidaklah seperti yang rumor-rumor berkembang kemarin berbahaya, namun ini vaksin ini sudah terbukti aman dan sehat. Dan kemarin sudah diawali oleh Bapak Presiden, kemudian pimpinan-pimpinan daerah, kemudian Pak Kajari juga sudah divaksin. Tentunya vaksin ini aman dan sehat buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Oke, mantap. Sukses. Siap divaksin. Alasan Bapak mau divaksin karena apa, Pak? Untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini dan juga membantu program pemerintah untuk pembatasan reket virus COVID. Untuk masyarakat terkait dengan himbauan-himbauan dari pemerintah agar mengikuti saran-saran dari pemerintah, yaitu mau divaksin, cuman itu mencegah agar tubuh kita ini tetap sehat dan juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti 3M, seperti menjaga jarak, masker, dan tidak berkerumun. Ditambah lagi, sering cuci tangan. Saya siap divaksin. Bisa keluar dari masa pandemi ini. Ayo, jangan takut vaksin.